Mobil jenis L300 warna hitam dengan plat nomor BE9479NN bermuatan minuman keras jenis tua mengalami laka lintas terperosok ke dalam ledeng, tepatnya di Bedeng 43, Jalan Umum Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Mobil yang dikemudikan Eko Saputra, warga Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, dan berpenumpang Dedi Ismanto, warga Desa Tanjung Kari, Kecamatan Marga 3 tersebut, melaju dari arah kampung menuju Metro sekitar pukul 13.30 siang dan langsung terperosok ke dalam ledeng saat menghindar dari mobil Daihatsu Sigra tanpa plat nomor polisi yang melaju dari arah Metro menuju kampung yang langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Polisi lalu lintas dari pos lantas kampung yang datang ke lokasi langsung mengamankan TKP dan menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Kerugian ditafsir sekitar 5 juta rupiah. Firdaus NP Lantai News TV melaporkan dari lokasi kejadian. Ini kejadian jam berapa tadi, Bu? Kejadiannya jam berapa sih? Paling tadi setengah duaan itu loh, Pak. Jam setengah duaan, ya? Iya, antara itulah baru lewat dia tadi. Iya, Bapak Deborah. Pak Deborah, lihat aja ke sini. Menghindari kali. Lobang itu loh. Lobang itu ya, menghindari lobang itu. Apa posisi sopirnya ngantuk? Mobil yang dipakai ini. Keren dong.